ke ruangan lantas ya, bisa melihat bagaimana FLE tersebut. Ya tentunya dengan perkembangan teknologi ini, ya negara kita Jakarta, karena Jakarta ini harus bisa memanfaatkan itu. Jadi FLE itu bukan apa namanya, harus kita lakukan. Karena kita juga semakin hari kita berkecimpung dalam teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan jauh dengan cara lain. Nah tentunya ini ada sekaligus ya, sekaligus untuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan pemasangan CCTV pun, ya, pemasangan pun juga tidak langsung kita perlakukan untuk menindak. Kami ada sosialisasi. Kita sudah ada beberapa titik yang kita berharap nanti kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, nanti bisa secara terkantor. Tapi kita semuanya bertahap. Dan kalau misalnya perharinya pun ya, jumlah pun juga bervariasi. Kalau dalam satu bulan ada seribuan lah, seribuan sudah kita pantau dan kita subscribe di dalam FLE tersebut dan sudah kita lakukan sudah kita lakukan beberapa perindahkan itu sudah. Tapi yang terpenting bahwa ini jangan menjadi suatu hal yang menakutkan, tetapi ini berbeda daripada disiplin diri sendiri. Jadi, artinya jangan hanya disiplin, tapi disiplin diri sendiri. Jadi walaupun tidak terpantau pun disiplin pasti tidak akan. Kami ya panjang kasus yang apa dan melanggar lantar. Dan yang merahnya kemudian juga ada LED garis lurus, nggak ada ya, ada juga yang tidak pakai LED.